Kabupaten Lebong memiliki nilai seni dan tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Bila kita lihat dari sisi keindahan alam yang ada, Kabupaten Lebong ini menunjukkan daerah yang subur dan penuh kedamaian. Dari zaman dahulu hingga sekarang, Kabupaten Lebong memiliki tradisi gotong royong atau kerjasama untuk menyelesaikan kegiatan atau acara yang mereka hadapi. Salah satunya adalah dalam acara hajatan atau pernikahan putra-putri mereka. Tradisi gotong royong ini adalah salah satu warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kebersamaan dan saling membantu sesama bukanlah hal yang susah apabila ada kemauan. Memang benar, ibarat pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di balik tradisi gotong royong, masyarakat Lebong juga memiliki kesenian tari tradisional yang menjadi aset yang harus dilestarikan. Tari persembahan salah satunya yaitu gerakan-gerakan yang mana pada gerakan yang kami ada beberapa yang kami sebutkan yaitu tari gerakan patah dayung, berarti gerakan mematah dayung. Kemudian dalam gerakan tersebut juga kita juga menampilkan beberapa properti yang mana properti di untuk yang perempuan itu tarian seperti di atas kepala ini yang rimbun itu yaitu namanya beringin, itu propertinya beringin. Kemudian ada lagi lambang tadi baju merah melambangkan keberanian dan juga semangat. Dan juga yang saya gunakan ini untuk biasanya digunakan untuk para laki-lakinya yaitu namanya culau. Mungkin di sini ada dari yang kita saksikan tampilan tarian ini kita lihat. Ini membuktikan bahwa kita sebagai generasi muda, pemuda yang ada di Kabupaten Lebong maupun yang di luar, serta dimanapun berada tentunya suku Rejang, anak Rejang, itu sudah harus kita miliki dari sekarang. Kalau kita tidak memiliki dari sekarang atau tidak memperhatikan, kita akan kehilangan apa yang kita miliki, tradisi kita, seperti tari-tarian yang lain ataupun tradisi yang lain. Karena mencintai tradisi dan budaya itu sama berarti kita mencintai daerah kita. Karena di mana bumi kita berpijak, di sana langit kita junjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk
kedua mempelai yang hari ini sedang berbahagia. Stabi kami mulai mengece. Stabi maga lengen di jerunyum. Stabi maga bumai di trapo. Stabi maga uma di betua. Stabi maga sado di ade. Stabi maga tujua sukau sumai sado di ade. Stabi maga anak butai sadio. Stabi kulo maga sedayo di rapet. Maga ngenyangin ngaten. Dio ade ibin penang o akuak mada. Ibin ade de bici ni pinang ade de pio alus. Ibin nyo ade wa ibin permato adat jang yang kuat umong en rajo. Kami aep kumu dapet kebimo ibin kuni kami. Ibin nyo tanda aro tanda suko. Karena umi dapet tembo umat tago. Ibin nyo suko bagumu kebimo. Ibun kada sirik kuning dagang beseri temuak naliing biding dalen ade kulo bangak depun. Ibun nyo ade de picik ni pinang ade de pio alus. Ibun de picik ni bintel tok pinang de pio alus bisapui kulo. Keme lo minget maga eleng-eleng, minget kulo maga semar-semar, minget maga riak cao dutu. Itu mo salang yang saling, salang tun kuni dumai belek mai talang, tun kuni talang belek mai sadui, lo lunggu nak lembalai iyo. Magang nyangin ngaten, bilayo bilai baik kulin betua, keme kulisakar rio cinde, teko kule kutai manai. Kabupaten Lebong, yaitu yang dikenal dari Kabupaten Lebong. Kemudian untuk tarian menggunakan selempang ataupun selendang untuk yang diberikan kepada pengantin, yaitu itu songket, yang mana kita diminta untuk tidak meninggalkan. Kalau tradisi dahulu, para ibu-ibu dahulu itu mungkin pertamanya itu tenun, salah satunya songket, kini kan sudah berjalan ke membatik, itu seperti di Bengkulu kita kenal itu batik besurek. Kemudian dalam penyambutan ini kami sebagai pecinta seni dan budaya menampilkan di berbagai acara-acara, walaupun adapun acara perkantoran atau kedinasan dan juga acara kemasyarakatan. Jadi di Kabupaten Lebong tidak ada lagi merasa ingin tari persembahan penyambutan pengantin tidak bisa kita memilikinya atau tidak bisa kita merasakannya. Kini kami dari sanggar kami, yaitu Sanggar Seni Rio Cende, akan selalu hadir pada masyarakat ataupun semua yang percaya kepada kami untuk mengisi suatu beberapa acara. Ya tentunya ya tidak lari dari budaya dan tradisi kita. Itu setiap daerah tentunya memiliki seni dan budaya yang berbeda, seperti seni tari yang dimiliki Kabupaten Lebong ini. Kadangkala, seni tari tradisional itu mengandung makna dan menceritakan kegiatan yang dilakukan masyarakat itu sendiri.
itulah cerita yang kami gerakkan dalam suatu tarian yang memiliki gerak-gerak yang terkonsep, yaitu dari susunan panen padi, yaitu dari nyabit, kemudian panen dan menampi sehingga menghasilkan padi yang menjulang dan kita mendapatkan pesta panen raya yang menghasilkan berlimpah ruah padi. Tarian ini memiliki gerakan dan pola langkah yang sederhana dan cukup mudah untuk dipelajari. Meskipun telah mengalami penggarapan koreografi yang serius, sebab tari rakyat terlahir dari budaya masyarakat pedesaan yang berada di daerah Lebong.
apa yang dikatakan dengan adat. Adat adalah sesuatu yang dikerjakan, yang diucapkan secara berulang-ulang sehingga dianggap baik, diterima oleh jiwa dan akal sehat. Kemudian budaya. Budaya adalah hasil perbuatan manusia yang berupa bentuk, pikiran, gagasan, karya, materi dalam waktu tertentu. Kemudian aspek budaya termasuk aspek kesenian, kemudian aspek kesejahteraan, kemudian aspek kesenian seperti yang sudah adik-adik tampilkan, yang sama-sama kita saksikan belakang ini tadi. Nah, kami sebagai warga, sebagai masyarakat Kabupaten Lebong, sangat berterima kasih dan sangat bangga sekali dengan adik-adik kami yang sudah berani tampil untuk mengangkat kembali adat dan seni, terutama seni tari. Tari Moy Umbung membuktikan bahwa kekompakan, kemudian kebersamaan, serta kekuatan masyarakat di Kabupaten Lebong tidak lepah gitu. Jadi menyatu, karena dengan menyatunya kita, sehingga berbagai acara, tanpa ada orang lain pun, acara tersebut belum tentu bisa terlaksanakan. Jadi perlu adanya kebersamaan, yaitu kompakan. Maka di sini dengan gerakan yang diambil beberapa persatuan di Umbung tersebut dapat memberikan gotong royong, nilai gotong royong seperti memarut kelapa menggunakan ukur. Kemudian ada beberapa yang mengiris beberapa bahan, ada juga yang masak, ada juga yang berada di sondong, buat sondong itu. Jadi di Umbung kami menceritakan di sini, menceritakan para ibu-ibu pergi ke Umbung, yaitu Moy Umbung. Tarian ini tarian Moy Umbung. Itulah yang dapat kami ceritakan, simbol kebersamaan, simbol persatuan dapat kita eratkan sehingga tidak akan terjadi perselisihan dengan cara kita bekerja sama dan ikhlas dalam mengerjakan beberapa aktivitas walaupun di tempat orang lain. Nah, harapan kami kepada adik-adik remaja, tari, banyak macam tari di Kabupaten Lebong, di antaranya tari poe,
tari umbung, tari penyambut tamu agung, tari kejai, kalau bisa ini terus dikembangkan. Kemudian dapat kita contohkan memberi kepada provinsi-provinsi lain bahwa di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Lebong, itu banyak sekali kesenian dan budaya.